Karena dia total open turnamen kita ingat adalah 35 juta rupiah, saudara. Sementara dari Jember nomor 13 Ramsar Zerati, saudara, gol! Masih dapat dipentas oleh Yongki, penjaga gawang dari Natra FC ke kiri. Ada nomor 38 di sana, Tony. Masih keluar bola Tony. Lemparan ke dalam untuk Batra FC nomor 27. Kembali orang biru serangan. Oh, penjaga gawang dari Jember Nono. Kita sudah di sana, saudara. Ternyata tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini dari Parurejo FC. Nomor 7, Rizun. Pindah sebelah barat karena tergenang air. Kembali dari Barucho kita lihat, saudara, nomor 14 Rafi, tinggi sekali, masih diselamatkan Putra Condro Moro. Lepung dari sebelah kiri, kencang sekali kerjasama manis. Kita lihat umpan dari nomor 17 tadi, dan masih kembali mengusur dari Barucho. Lemparan ke dalam Condro Moro. Lemparan ke dalam untuk Jember Condro Moro. Pelanggaran ringan-ringan saja. Rapi. Siapa yang akan mengambil? Rapi. Pencuri kembali, masih nomor 11. Dijeki tapi melebar nomor 87, ada Resi dari Condro Moro ke sana, namun serangan masih selamat kembali. Kembali Condro Moro dari sebelah kiri, nomor 17 di sana ada Danis. Bola melebar meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Condro Moro. Nomor 3 Fitri ke depan, kirim sendiri saja, ada 11 di sana, ada Diki, Rizky ke tengah, masuk nomor sana, Miko, tendangan saja. Luman Slumun selamat, tendangan pojok untuk Condro Moro. Siapa yang akan ambil? Masih tinggi sekali, sedingan penjaga gawang keluar sarang. Yongki, saudara, skor masih 0-0. Yang di luar segera masuk, tempat duduk masih 2000 yang kosong. Kembali Yongki dari Batra ketembung nomor 13 tadi. Bacar Barucho, Pocho nomor 26 dan belakang dari Barucho, 8, 9 saja di sana.
Lucky. Kembali Barucel. Masih kekuatan bola. Bagus sekali. Penjaga gawang Neno. Dari Cendro-Cendro Mewes. Bukan sudah nama tinggi sekali. Kebalas. Ada Ricky. Kerjasama Mewes. 17. David. Terkiri di belak. Tendangan Kamitra. Putar ke kanan maupun sudah Batra. Kembali Cendro Mewes ke depan. 9 di sana sendirian ya. 1, 2, 3. Ayo. Penyelundar. Ivan. Aku sudah Ivan. Tinggi sekali. Masih. Kembali Bayu. Bukan kembali. Coba teman serangan. Ada nomor 3 di sana. Ritri. Tendangan langsung Ritri. Menonton ke sebelah kiri yang dijaga oleh Yongki. Dan Jatri ke depan. 17 Reda Fitwa. Kembali berbenturan dengan Reda Fitri tadi dengan salah seorang pemain belakang dari Natra FC. Sumber ke dalam. Masuk Batra. Bola keluar. Dilawan. Putri. Masuk. Bunga nomor 9. Kasim. Tembaran ke dalam. Putri. Dari Jember Cendro Mewes. Lakukan juga Kasim. Namun besar pemain Ampela Belas. Rafi. Baru coba kali ini ke depan. Leset. Ruang jauh-jauh saja. Ivan. Tony. Barco dari sebelah kiri jalan serangan. Ada pergulatan air di sana. Terjadilah gol. Skor sementara 1-0 untuk Batra. Yang dicetak pemain nomor 20 dari Batra Rupi. 1-0 untuk keunggulan Batra FC. Kembali Cendro coba bangun serangan. Cendro Mewes pemain belakang. Ada Bayu. Masuk 13 Fajar. Namun mental di kaki pemain belakang Barjo. Kembali Fajar. Masih nomor 3. Lakukan ke depan menyusur. Tendangan bebas free kick. Untuk Batra FC. Lucky. Siap Luki.
nyamping langsung saja Lucky. Oh, enteng penjaga gawang Nono maju dengan refleks yang tinggi menyelamatkan kawannya. 13 di sana. Lukas masih kembali kerja sana. Lutri mental kembali masuk. Hop, baik. Wili Jember Chandramawa akan sudah dan nomor 8 di sana Rosi imparan ke dalam akan sudah kali ini dari sebelah kanan coba bangun serangan terjatuh dengan ringan-ringan saja. Batra FC unggul sementara 1-0 berkat gol Lubi tadi, pemain nomor 20. Kembali Jember, ke depan, sendirian saja, berbahaya. Yongki, menyiapkan bola di sana. Kepuku menembak bola ke depan. Kembali Chandra bawa kuasai bola. Lakukan sudah. Masih ada Putri mengawal bola. Oh, lepas. Barujo kembali. Patra. Sendirian saja. Pemain nomor 7. Arifin. Kembali ke dalam. Rafli Patra FC berada di sana. Kembali Rafli ke tengah masuk umpan 3-8 Tony masih bola dari sebelah kiri. Siapa dia? Oh, masuk nanti Seven Arifin. Tendangan pojok atau kali perang ke dalam saudara untuk Patra FC lakukan sudah 14. Hey, Rapri. Ya. Siapa yang akan tendang saudara? 20 Lupi terjatuh gol dari Satar saja. 14 masih. Kemudian Fajar kerja sama Manis masih. Balik Fajar ke depan nomor 10 ada Ati namun dikuasai kembali Patra menyusul dari sebelah kiri. Patra masukkan merah-merah ini sembilan ada Niko. Berlapan kembali Buki kuasai. Aman Jo Kapten tim sendirian saja nomor 17 Fidara siapa dia dan bisa jadi pelanggaran ataukah offside. Aldi dari Chandramawa kerjasama nomor 3 Ripri dari Jember Chandramawa 13 di sana saudara Pacar tendangan bebas rikik akan diambil oleh Fajar dari Jember Chandramawa tinggi sekali saudara.
Ijo. Asum. Jaga dalam ganti. Baru banyak ngambil bola. Ditendang sendiri siapa yang dituju. Lakukan juga Yongki. Berbahaya. Masih pertahanan kokoh di belakang. Lakukan sendiri. Soloran di sana berbahaya sekali. Kasim. Kota Kapiksen. Buat. Oh. Tendangan Kasim. Masih dapat diselamatkan oleh Yongki. Lebar. Bola di sana masih Ilham Jaya Kusuma. Mencoba melewati satu dua poin. Ilham Jaya Kusuma. Masih. Ulta kena. Oh, 12. Oh, saya berjalan di kekerasan dan depan. Ada Yabes Rinto. Ganggu. Yang kembali Kiki Maulana. Terbang ke depan. Salah pengertian Kiki Maulana. Ya dari kaki arah Artu RC. Melebar. Dengan tenangnya Pafar Rodi Ramadan. Masih Robi Ramadan. Pemain baru saya ada Otawi dan Batama. Kembali Dafa Robi Ramadan. Setelah pengertian ke program sempurna Bebang Ilham Jaya Kusuma. Sudah dapat sadar Dafa Robi Ramadan. Yabes Rinto. Dibuang saja bola keluar oleh Kapten Tim Ari. Tidak mau ambil resiko di tengah dari seorang Kapten Tim Ari sehingga terjadi teman sendiri untuk AS Mandala Karangsari. Teman sendiri yang sudah beli nomor punggung 19 dari AS Mandala Dafa Robi Ramadan. Dasar lagi kemarin. Lagi sudah boleh terjadi. Lanjut ke tengah di tuju. Edim saja. Sebagai dari tekanan arah warga kembali angka Jepang. Terbaik ke depan masih dengan pengertian satu di kaki RTFC. Tembak saja. Masih dihalo. Angka Jepang kali ini. Ada Dasar lagi kemarin. Nomor lebih dahulu bola keluar sehingga lempar ke dalam untuk AS Mandala Karangsari. Lempar ke dalam yang kedua bola oleh Rafa Dafa Robi Ramadan. Di mana di sana Dafa lakukan sudah Rafiq yang dituju. Dalam pengertian berjalan namun masih mengerti salah satu pemain dari RBFC. Sudah terjadi lemparan ke dalam kembali untuk AS Mandala Karangsari. Dafa Robi Ramadan. Siapa yang dituju di sana? Ada Rafiq. Masih Rafiq. Amal masih Zoy. Lagi-lagi bola keluar terjadi lemparan ke tendangan penjuru untuk AS Mandala Karangsari. Yang diambil nomor punggung 05 Eka Yuda Pratama. Eka Yuda Pratama. Ilham Jaya Kusuma yang dituju oleh Pontian. Kosong pelatan. Tendang langsung berbahaya milik gawang yang masih diserang oleh tiang gawang. Terhadap dari Hadi Sudarma. Kembali Kiki Maulana. Rupas ke depan. Ya bos Rinto kemudian Angga Jepang. Kartu kuning. Pertama kali dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan Babak 6 Suhadi terhadap Angga Jepang nomor punggung 16 dari AS Mandala Karangsari. Tengah. Berangkat dari sana kena langsung ke depan.
13 Busana ada Ferry. Masih Ferry. Lantas lagi di bentang bertahan terakhir dari Aisman Bala. Mencoba menekan kali nomor melalui nomor punggung 14. Gongetan, gongetan. Ilham. Terus. Bablas kembali Ilham. Bobi Cah terjadi kali ini. Ilham Jaya Kusuma melebar. 12 Jabes Rinto. Yang terjadi kandas Jabes Rinto. Karena langsung ke depan. Angga Jepang yang dituju. Siti Maulana. Bekerja sama dengan Mada Bingo Salimah Eka Yudha Pratama. Belakang ada Hati Sudarma. Pendek Jabes Rinto. Terupas melebar Siti Maulana. Tidak pengertian dibuang saja. Sudah terjadi lemparan ke dalam untuk Siti Maulana. Hati Sudarma. Bekerja sama dengan Eka Yudha Pratama. Masih Eka Yudha, Jabes Rinto. Eka Yudha pertama kembali. Berputar-putar dia. Sebelum berarti satu pemain. Kontakter ke belakang. 08 oleh Haji Sudarma melebar. Ilham Jaya Kusuma. Masih Ilham. Kendala sebentar dulu. Jabes Rinto. Mencoba tenangan voli namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran. Jabes Rinto terhadap kapten tim dari RTFC Ari Santoso. Bisa menghasilkan tendangan bebas untuk RTFC Licin Tengah. Terjadi kali ini. Mau kaji nomor punggung 10 dari RTFC Banyuwangi. Buang saja leh. Yuda Fes Buangsa. Dapa Robo Ramadan kali ini. Masih Dapa. Mencoba melalui 1-2 pemain. Dapa Robo Ramadan. Dilanggar oleh salah satu pemain dari RTFC. Sekarang Dapa Robo Ramadan. Menghasilkan terhadap sebut AS Mandala Karangsari. Bebek sejak depan Dava yang dituju. Empat tarik ke tengah. Pendek 0-2 yang dituju ada Teddy Kalika Putra. Melebar Kiki Maulana kali ini. Rupas ke depan Dava Serunto. Salah pengertian kembali Kiki Maulana. Dua terjadi kali ini tarik ke belakang. Ada Hadi Sudarma. Kembali Hadi Sudarma. Umpan tarik ke tengah, kosong hanya dibuka ada Yoga. Melebar, mencoba menyisir Ilham Jaya Kusuma yang dituju. Masih Ilham. Masih bisa diselamatkan oleh Ilham, namun dibuang saja oleh salah satu pemain dari RTFC. Sehingga bola keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk AS Mandala Karangsari. Lemparan ke dalam yang diambil oleh Dava Robi Ramadan. Ilham Jaya Kusuma yang dituju. Kena langsung ke depan Ilham. Jadi teman, masih di heading begitu lemah, jatuh di kaki Rafiq. Bangga di sana masih Rafiq. 1-2-3 mencoba di lewat oleh Rafiq, masih kemelut. Disapu saja telah keluar sehingga lemparan ke dalam untuk AS Mandala Karangsari. Langsung ke depan, jatuh di kaki Angga. Masih Angga Jepang. Terjadi pelanggaran rupanya sehingga terlalu besar oleh AS Mandala Karangsari. Lawan. Jangan lupa saya ada beli yang nomor punggung 06. Yoga Fred Wiansa. Ambil angkat yang 1-2 pagar hidup dari RTFC. Yoga. Lakukan surah Yoga. Masih melalui tinggi 40 cm di atas mistar gawang. Sudah mulai keluar terjadi dengan gawang di RTFC Banyuwangi. Kemudian jangan dari sana.
Sudah gawang Edu. Terjadi kesalahan pemain dari penjaga gawang cedera Edu Santoso. Edu Santoso. Sudah langsung ke depan. Yang terjadi kali ini. Yabes runtuh. Pemain di sana hari masih Yabes. Terhalang kapten tim dari Arto Sufika berkeluar. Terjadi tendangan gawang untuk AS Mandala. Lawan J. J. Lawan J. Sudah langsung dihalau saja oleh Sofian Mandala Arto. 08 ada Hadi Sudarma. Ikut Maulana kali ini. Empat tarik ke tengah melebar. Dapat Robi Ramadhan. Berapa ke depan? Terjadi pelanggaran rupanya salah satu pemain Arto terhadap Dapat Robi Ramadhan. Sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk AS Mandala Karangsari. Tendangan bebas yang diambil nomor punggung 8 Hadi Sudarma. Lakukan sudah boleh terjadi kali ini. Bikin Walana, heading kali ke tengah Angga Jepang. Dapa, Robi Ramadhan. Kembali Kiki Maulana. Dari ke depan, sangat lemah rupanya umpan dari seorang Kiki Maulana. Terjadi pelanggaran oleh Rito. Artu pun kembali dikeluarkan oleh pemain pertandingan terhadap pemain Artu nomor punggung 06, Abu. Bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kembali ke kanan Kiki Maulana. Tendangan yang sangat gelap dan tinggi keluar. Bola keluar di sebelah utara. Keluar pergantian pemain untuk Arto Su. Keluar Adit nomor punggung 10 masuk Kun. Nomor punggung 17. Jeffrey, Angga Jepang kembali, Angga Jepang mencoba menghalau pendek saja. Kiki Maulana tekanan kembali dari Arto Hersu mereka di nomor punggung 17 melebar. Besok namun itu adalah Abu. Lalu lagi-lagi telah keluar terjadi kembali ke dalam untuk AS Mandala. Besok 5 masuknya salah pengertian ada Eka Yuda Pratama. Yoga melebar. Yabes Rinto yang dituju. Dalam pengertian dari teman yang dituju rupanya Wilham Jawa Kusuma mencoba menghalau. Jambu di kaki Arto Hersu. Umpan dari ke belakang. Ari kapten pun dari Arto Hersu melebar. Ada Abu tembak ke depan. Dengan tenangnya nomor punggung 27 pendek tarik ke belakang. Ari lakukan sudah. 13 ada Ferry. Masuk Ferry. Mengusah dari Kiki Maulana. Sudah diambil oleh Kiki Maulana. Tiba ke depan ada Angga Jepang. Melebar kembali Kiki yang ditunggu. Selasa ke depan. Keberanian sempurna oleh Hadi Sudarma. Kembali ke belakang 06. Yoga Rio
Handoko. Dalam pengertian rupanya lagi-lagi keluar. Berbari teman ke dalam untuk AS Mandala. Kuti. Sadat-sadat ke depan di Cimolana. Rofik yang dituju. Peluang panjang telah melahir di babak yang pertama. Yang segar kacamata kuat. Dengan salah pengertian rupanya
lewat 7 bola arah. Kemudian ke belakang 02 yang dituju. Ada Teddy Garisa Putra. Berusaha turun Enangga Jepang. Sang pencetak gol dari AS Mandala Eka Lida Pratama. Salah satu pemain PSBI Blitar. Bapak Rabi Ramadan mencoba melewati Ferry. Bapaknya satu pemain Bapak. Sambil bersih saja oleh salah satu pemain dari Ardo FC sehingga bola keluar terjadi lemparan ke dalam. Irfan Jawa Kusuma kali ini. Pemain Rabi kali terjadi pelanggaran salah satu pemain dari Ardo FC sehingga menghasilkan tenaga pasir untuk AS Mandala Karangsari. Pengaruhnya sangat dia boleh nomor punggung 05 Eka Yuda Pratama. Sang pencetak gol dari AS Mandala memaksa dan menjaga gelang ini Santoso memungut si pilih bundar di jalannya sendiri. Kemudian datang di sana Eka Yuda Pratama. Pembangun gelang akura di banyak sehingga langsung saja boleh keluar sehingga menghasilkan tendangan gelang untuk Artu SC. Jadi boleh lo penjaga gawang Edi Santoso. Kejelangan memberi ke belakang Edi Santoso. Lakan sudah, dia terjadi kali ini Kiki Morano. Terjadi pelanggaran depannya seorang Kiki Morano. Lalu terjadi penangan juga untuk RPSC Banyuwangi. Bebas yang ada oleh Kapten Tim Ari Wijayanto. Dan langsung ke depan dua terjadi Dava Rabi Ramadan. Jadi ini sangat sempurna dari seorang Dava. Ilham Jokowi Suman masih dipuji salam pengertian. Dan berguna sempurna dari RPFC sehingga boleh keluar. Kembali lempar ke dalam Dava Rabi Santoso Ramadan. Kembali Ardi. Sempurna rupanya kamera dari seorang Ardi. Pendek saja Ferry Irham Jawa Kusuma. Berhasil sama dengan Ardi. Ardi 1-2 pemain mencoba dimediasi oleh Ardi. Namun lagi-lagi terlebih dahulu terjadi pelanggaran sehingga berangkat bebas untuk AS Mandala Karangsari yang diambil oleh Irham Jawa Kusuma. Masih ambilan datang Ilham Jawa Kusuma. Spesialis penerbangan di kiri 1-2-3 pahar hidup Ilham Jawa Kusuma. Tendangan yang sangat lelah namun masih begitu lemah dengan adanya penjagaan Aedi Santoso. Menanggap segini bundar bahkan sudah penerbangan ke depan ada Adit. Berlasa dengan Kiki Molana kembali berlasa ke depan 0-8. Mencoba melalui 1-2 pemain dapat. Mencoba spekulasi sudah langsung ke depan arah gawang. Tapi masih melenceng tipis 40 cm di sisi kanan tiang gawang sehingga bola keluar. Terjadi penahan gawang untuk Artu FC. Ilham Jafusuna mencoba menghalau. Ada Ardi. Menurut Daulah satu keperluan penjaga gawang Edi Kobra. Angga Jepang Adit. Pemain sempurna dari seorang Adit. Masih Adit mencoba melakukan satu main. Dapur Adit! Satu berkelewat. Mencoba bertahan langsung namun lagi-lagi bola keluar sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk AS Mandala Karangsari yang diambil oleh nomor punggung 05 Eka Yuda Pratama. Dan perlu diketahui bersama bahwa terselenggaranya penturnamen sepak bola gendeng cup yang pertama berkat kerja bareng ANR Sport dari dusun Kopen yang beramat di belakang Polsek Genteng di bawah naungan Bapak Haji Rahman SE. Juga ada TV digital dan TV dari Kota Cangkuang. Juga ada penggabean dari Kota Genteng. Juga prasasti Interplus di bawah naungan Bapak Ansori Wisma dan Resto Pulau Merah dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Desa Gedung Kulon dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga asosiasi PSSI Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan JPV Banyuwangi di bawah naungan Bapak
Iqbal Sanjaya. Kita kembali pertandingan dengan sudah kembali serangan terjadi melalui kaki nomor punggung 05 dari R2SC AD. Dia terjadi kali ini. Ferry. Namun lagi terjadi pelanggaran hingga Jepang berada Ferry. Sehingga terjadi tendangan bebas untuk R2SC Licin Banyuwangi. Langkah mundur kembali Rico. Dibiarkan saja berkeluar sehingga masukkan dengan gawang pergantian pemain. Dikunci RTFC keluar Muci nomor 20 masuk juga nomor 18. Terjadi sehingga berkeluar lembar ke dalam Dava Robi Ramadan Yoga Angga Jepang mencoba menolak langsung ke depan ada Eka Yuda Pratama serang menerbitkan jatuh di kaki RTFC Ilham Jogusuma umpan dari kemenang 08 ada Hati Sudarma melebar Kiki Maulana kartun pun dari AS Mandala kali ini menerbitkan ke depan mengacuknya terhadap Adit. Salah pengertian nomor ke belakang kembali Angga Jepang melebar ada Dava Robi Ramadan. Salah pengertian tentang seorang Dava sehingga keluar terjadi nomor ke dalam RTFC pendek Angga Jepang kembali langsung melebar Angga Kiki Molong yang dipuji dengan tenangnya Kiki satu ke depan bergerak sama nomor punggung 8 Hati Sudarma Ardi sudah pengertian satu bersilai Ardi kapten tim dari RTFC 02 maksudnya di sana ada Tobi Galih Saputra kemudian sempurna oleh seorang kapten tim Ardi sehingga bola keluar terjadi kembar ke dalam untuk AS Mandala Karamsari. Lembaran ke dalam untuk AS Mandala Karangsari. Benar langsung berpon. Lakukan sudah AS Mandala mencoba menekan kali ini. Namun jatuh di area-area RTFC. Sabuk saja ke depan. Dia terjadi kali ini nomor punggung 8. Ada Fandi. Namun lagi-lagi berhenti dari bola keluar sehingga lembaran ke dalam untuk RTFC Banyuwangi. Lembaran ke dalam balik ke RTFC Banyuwangi. Lemparkan sudah kontrol bola yang sempurna maupun 17 keluar dari tekanan oleh kaki Adit kali ini 05 Eka Yuda Pratama Kiki Maulana dengan langsung ke depan Kiki Adit Adit pelanggaran terjadi kembali kartu kuning dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan bahwa umum terhadap salah satu pemain RTFC sehingga menghasilkan penampilan untuk AS Mandala Karangsari pergantian pemain dari AS Mandala Karangsari keluar Angga Jepang nomor punggung 16 masuk Joni Diantoro nomor punggung 17 dan yang kedua dipuji RTFC Dodi nomor punggung 052 masuk Hamid nomor punggung 12. Thank you.
Pelanggaran terjadi kali ini di kubu RTFC. Sungguh dipaksa pemimpin pertandingan melakukan kartu kuning terhadap salah satu pemain dari RTFC, melanggar keras dari pemain AS Mandala Adit, mantan top skor Liga Pelajar di tahun 2016. Wah, kita go! Tendangan yang sangat keras namun masih berada di atas Mister Gawang. Langsung saja bola keluar. Lagi-lagi terjadi tendangan gawang untuk RTFC. Yoga, tenang Yoga. Jangan naik Yoga. Tan! Bola terjadi Kiki Maulana. Kedua berhubung kosong kembali duel. Kiki Maulana melebar. Namun handsball terlebih dahulu salah satu pemain dari RTFC. Sebenarnya di tengah bebas untuk AS Mandala Karangsari. Sadi Megale, Sadi Jun. Kembali tekanan di AS Mandala. Melalui kaki Rinjau Kusuma, namun masih bisa diantisipasi dengan sempurna. Sebuah bola keluar terjadi lebar berada untuk RTFC. RTFC lagi-lagi bola keluar lebar berada untuk AS Mandala. 08 kali ini Hadi Sudarma serobot saja oleh RTFC. Terbas ke depan berbanyar unggung 06. Ada Yoga, dibuang saja oleh Yoga. Sebuah bola keluar lebar berada untuk RTFC. RTFC kali ini memutar ke belakang, berobat belas, terbas ke depan. Bandang di sana Kiki Maulana. Dava! RTFC kembali menekan. Mencoba melewati 1-2 pemain. Yang berkaki nomor punggung 05 Ega Yuda Pratama. Ilham Jakusuna, satu sahabat. Terlebih dahulu terjadi pelanggaran terhadap pemain dari RTFC terhadap Ilham Jakusuna. Menghasilkan tendangan bebas untuk AS Mandala. Lebih besok sore, jangan anda lewatkan bagi para pecandu dan pengguna sepak bola. Pertandingan terakhir di babak 32 besar menuju 16 besar. Putaran yang terakhir besok sore. Pesat dari Kota Tegalsari yang mana akan mendatangkan sejumlah pemain-pemain Persela Banyuwangi maupun dari situ BPS 3. Ada Angga, Ferry Kadir, Puri, Hidu Babak, Vicky Baldo, Okto, Amin dan Akmal dari situ Gendo. Juga ada Helin Yusran, Otong Agus Kucing. Besok sore akan berlaga di Stadion Barang Gendong, akan ditonton ketahuannya oleh Cirering FC dari Kota Cirering. Sekali lagi besok sore Pesat Tegalsari. Besok sore akan ditonton ketahuannya oleh Cirering FC. Putaran terakhir di babak 32 besar untuk menuju 16 besar. Kembali ke pertandingan Adit. Berpunggung 10 di sana masih Adit. Mencoba melewati. Balik di sana. Untuk 12-1 di sana. Masih Adit. Pemulang saja bola keluar. Lomba ke dalam untuk AS Mandala. Dasar Rabu Ramadan. Lagi-lagi terjadi pelanggaran terhadap Dasar Rabu Ramadan. Sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk AS Mandala Karangsari. Yoga, Yoga. Pasal di mana nomor punggung 05 Eka Yuda Pratama. Berlanjutkan di sana Eka Yuda Pratama. Latihan sudah ada Ardi. Ilham Jagusuma masih nomor punggung 04 di sana. Oh, pendek ada Adit. Tendangan spekulasi yang berasal dari seorang Adit. Didit Kurandan. Tendang langsung ke depan Didit. Oh, penjaga Ari, maksud Didit, umpan dari ke belakang.
Bapak Robi Ramadan. Umpan tarik ke belakang, berganda dengan Kiki Maulana. Masih Kiki Maulana. Melebar. Bapak Robi Ramadan kembali ditutup. Masih Bapak. Terlalu tajam berganda umpan dari seorang Kiki Maulana. Sehingga dibiarkan saja oleh Bapak. Bola keluar menghasilkan tendangan gawang untuk RPFC. Ari. Lagian sudah 14:07. Salah pengertian duduk masuknya 12 umpan dari ke belakang. Rahamu Sandi duduk. Ari bola ke belakang kembali di 16. Ada Yoga pertama. Penjaga gol perdana. Oh, melebar di 27. Kudidit Kuradan. Ada Ari. Jatuh di kaki dan punggung 05. Masih Yoga. Umpan pendek ketarik ke belakang. Kiki Maulana. Kembali Kiki yang dituju. Dengan temannya Kiki Maulana. Sementara 05 ada Eka Yuda Pratama. Dia terjadi. Sahabat ke depan. 11 ada Umar Jogusuma. Jatuh di kaki RPFC kali ini mencoba balon serangan. Masih RPFC. 17 sahabat ke depan. Ada Johnny Biantoro. Kiki Maulana bersama dengan Eka Yuda Pratama. Ilham Jogusuma yang ditunjuk kembali ke terhadap dengan sempurna serangan Ilham Jogusuma. Masih kali ini melanjutkan serangan mencoba benar langsung. Antisipasi yang sempurna namun masih bola keluar. Terjadi tendangan penjuru untuk AS Mandala Banyuwangi. Lalu depan 0-2 kali mencoba ke arah gawang. Masih jauh di belakang Mister Gawang. Lagi-lagi bola keluar terjadi tendangan gawang untuk RPFC. Lakukan sudah. Kembalian segera Didit Kuranda. Jatuh di pelukan penjaga gawang terlebih dahulu. Antisipasi dari seorang Edi Santoso. Lepas ke depan ada Ferry. Bayang-bayang di sana. Dua terjadi. 6. Jatuh di pelukan penjaga gawang Rio Handoko. Kembalian Kiki Maulana kali ini melebar. 17 ada Johnny. Umpan dari ke belakang. 08 ada Habi Sudarma. Eka pendek melebar. Umpan dari ke belakang. 02:07 Teddy Kale Saputra. Terubas ke depan Ilham Jogusuma. Ada Didit Kuranda. Namun lagi-lagi kandas di benteng pertahanan terakhir dari RPFC. Eka Yuda Pratama. Sobat ke depan Doni kali ini. Masih terjadi perebutan nomor punggung 8 Hadi Sudarma. Pergantian pemain dari AS Mandala. Keluar Dava nomor punggung 19. Masuk Yusril nomor punggung 13. Dan yang kedua keluar Hadi nomor punggung 8. Masuk Eko nomor punggung 04. Pemain yang kedua pilih nomor punggung 17 Johnny Biantoro. Lepas sudah Johnny. Satu bersih saja namun bola keluar. Terjadi lempar ke dalam untuk AS Mandala Karangsari. Lemparkan sudah Eka Widah Pratama yang dituju. Dua terjadi kali ini. Satu bersih ke depan. 0-6 heading yang satu dari Yoga. Kembali dengan Yoga.
Kuranda. Nah, berarti Bali lagi-lagi keluar terjadi tendangan gawang untuk Artu FC Banyuwangi. Kena langsung ke depan. Dia terjadi kali ini. Kena terjadi pelanggaran sehingga tendangan gawang untuk Artu FC Banyuwangi. Melanjutkan di sana. Lakukan sudah benar langsung dia kali ini. Bisa diselamatkan oleh nomor punggung 13 Yusri Mahendra. Melebar 18 Joni. Ardi Pamujur dan salah pengertian. Sehingga kita keluar berjalan para kedua untuk AS Mandala. Nomor kedua untuk AS Mandala. Yang dia melalui Joni Biantoro. Teman-teman Joni Biantoro lakukan sudah. Dia berjalan kali ini dari kaki Eka Yuda Pratama. Untuk besok sore jangan anda lewatkan dan jangan anda tinggalkan untuk besok sore pesat dari Kota Tegasari yang akan mendatangkan sejak pemain persembahannya ada Ferry Kadir, Vicky Balbo, Yuri, Wada Holin, dan kawan-kawan besok sore akan ditantang ketangganya oleh Cirring FC dari Kota Cirring. Sekali lagi besok sore pesat dari Kota Tegasari akan mendatangkan sebuah pemain dari luar kabupaten dari PS 3 Sebegondo. Ada Akmal, juga Amin. Besok sore akan berlaga di Stadion Marogedeng. Akan ditantang kedalamnya oleh Cirring FC dari Kota Cirring. Yusri Mahendra. Tendangan
langsung ke depan Eka Yuda Pratama. Ilham Jagusuma yang dituju masuknya, namun salah pengertian kontrol dari seorang Ilham Jagusuma. Sebelum keluar terjadi penanggalan kembali untuk Arto SC. Berantem berlangsung berdam. Dia terjadi kali ini. Dari kaki nomor punggung 06 Yoga. Salah pengertian kembali mencoba keluar dari tekanan arah Arto SC. Ardi 11 dan Dodi. Terjadi bergerak di sana, masih dalam bawah nomor punggung 12, 1 bawah ke depan, 7 bawah nomor 7. Masih 7, umpan punggung 02, Teddy Galesa Putra. Bergerak sama dengan Eka Yuda Pratama. Melebar, ada Ardo. Dengan sempurna rupanya, bola di kaki Ari. Mencoba kembali, panjang berarti ini kan berakhirnya pada babak yang kedua dengan keunggulan